Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Sama saya Cikgu Fitri dalam channel YouTube Mr. Fit Channel. Okey, saya dari SMK Sulaiman Bentul Pahang. Hari ini saya nak berkongsi dengan guru-guru, murid-murid seluruh negara berkaitan dengan satu bahan inovasi ataupun alat inovasi yang saya hasilkan bagi membantu atau memudahkan guru-guru menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Okey, alat tersebut dikenali sebagai Four Fingers. Okay, saya cipta untuk menyelesaikan isu, okay, satu isu yang berlaku, murid-murid gagal memahami ataupun kurang memahami isi pembelajaran berkaitan dengan topik kesan pergerakan bumi mengelilingi matahari yang menyebabkan kejadian empat musim. Itulah asal usul nama Four Fingers, empat musim. Okay, sempena seolah-olah macam empat jari kan, empat jari kita. Okay, bagaimana kita nak laksanakan ataupun nak buat bahan ini dan bagaimanakah bahan ini dapat membantu guru-guru dan murid-murid memahami dan menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dengan menarik. Okey, kita akan terangkan sebentar lagi. Okey, sebelum tu saya nak menerangkan apakah alat yang digunakan untuk menyediakan bahan ini. Dia bahan sebenarnya menggunakan kos yang sangat rendah lah. Okey, mungkin boleh gunakan duit sendiri, cikgu juga gunakan duit sendiri yang kos dia lebih kurang dalam RM3 lebih macam tu, ataupun mungkin boleh menggunakan bahan-bahan yang terdapat di sekolah ataupun menggunakan duit panitia untuk membeli bahan-bahan tersebut yang kos dia sangat-sangat rendah. Apakah bahan yang kita gunakan? Okey, yang pertama kita mesti ada plastik cover lah. Plastik cover biasanya kita guna untuk cover folio ke kerja lapangan dan sebagainya. Boleh guna yang terpakai ataupun kita beli yang baru, kos dia sangat rendah sebenarnya. Dan kita ada kertas A4 yang kita print cetakan. Mungkin cikgu-cikgu nak tertanya-tanya nak dapat kat mana kan benda yang anda bercetak ni. Saya ada sediakan di link, okay, bahagian description. Boleh download dokumen dekat situ yang ada cetakan ni. Saya dah buat siap-siap dah untuk guru-guru dapatkan supaya mudah guru-guru laksanakan dalam kelas nanti. Okay, ataupun mungkin boleh gunakan kertas stiker kan. Saya gunakan kertas stiker, saya print atas kertas stiker supaya senang, nanti kita potong dan kita terus tampal pada plastik. Okay, tak perlu menggunakan gam ataupun double tape. Kalau gunakan kertas A4 yang biasa ni, kena gunakan double tape lah nak lekatkan pada plastik yang kita gunakan tadi. Okay, dan nak membentuk bentuk yang macam ni yang saya hasilkan ini. Okay, nak hasilkan bentuk yang macam ni kan, mungkin kita tanya-tanyalah kenapa gunakan plastik. Okay, plastik kan dia bersifat leksina. Jadi kita boleh andaikan bahawa bumi ni sebenarnya dia tak bercantum dengan matahari. Okay, dia duduk dalam orbit dia yang tersendiri. Okay, dan sebab itulah saya gunakan plastik. Okay, supaya murid-murid dapat gambaran. Sebab kita mengajar dalam kelas, kita tak nampak lah rupa bumi yang sebenar, matahari yang sebenar, kan, pergerakan dia yang mawujud. Jadi disebabkan tak nampak pergerakan yang mawujud, itu menyebabkan kita tak boleh nak bagi gambaran kepada murid-murid kita. Jadi kita sediakan satu bahan dan saya cipta bahan ini supaya murid-murid dapat gambaran, okay, bagaimana pergerakan bumi, okay, yang menyebabkan berlakunya kejadian empat musim. Okay, saya juga turut sediakan satu macam acuan lah, dia punya frame. Okay, guru-guru boleh juga download di link yang saya sediakan di bawah. Okay, di ruangan description tu. Okay, boleh potong. Okay, buatlah dia punya acuan ataupun bentuk pada plastik ni. Satu plastik ni boleh hasilkan dua jari ni, dua fingers ni. Kalau nak hasilkan lengkap, kena dua plastik lah. Okay, jadi kalau dah potong tu, tampallah kertas stiker tu. Tampallah kertas stiker. Mana pula kertas stiker tadi? Okay, kertas stiker ni tampal pada plastik yang dipotong, sampailah berbentuk yang macam ni. Bentuk macam ni. Yang ni saya dah buat yang gunakan bahan lain sikit lah supaya memudahkan saya menggunakan. Yang bagusnya inovasi ni dia boleh, cikgu boleh bawa kan, mudah dibawa. Okay, dan tahan lama. Kalau yang plastik ni cikgu boleh selitkan dalam buku teks je. Okay, boleh selitkan dalam buku teks dan boleh dibawa ke mana murid-murid pun boleh bawa. Boleh buat di rumah, boleh bawa ke sekolah dan boleh dia mengulang kaji dengan cara yang paling mudah lah untuk memastikan mereka memahami kejadian empat musim. Okey, dan mereka juga boleh, okey, bila dah berjaya menggunakan ini, menghasilkan bahan ini, boleh menggunakan bahan ini, mereka boleh mencapai semaksimum tahap penguasaan 5, TP5. Okey, dalam sukatan pelajaran geografi cekatan 2, okey, berkaitan dengan topik 2.1
pergerakan bumi lah. Pergerakan bumi. Okey. Yang ni adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Okey. Jadi kita tengok bagaimana cara mereka laksanakan ataupun saya laksanakan ataupun bagaimana penggunaan alat ini dan boleh membantu murid-murid memahami okey standard pembelajaran yang seharusnya mereka tahu dan fahami. Okey, kita nak tengok four fingers ni dah ada empat lapisan. Lapisan pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi cara penggunaan dia, kita mulakan semua lapisan tu duduk dalam satu arah yang sama. Lepas tu kita gerakkan ke arah kanan lah. Okey, seperti mana yang ditunjukkan oleh manual pengguna. Manual pengguna ada kat sini, manual pengguna. Okey, langkah pertama kanan, langkah kedua atas, ketiga ke kiri, keempat ke bawah lah. Okey, itu langkah pengguna. Jadi kita permulaan ni kita letakkanlah dulu macam panduan kepada murid. Jadi kita tengok ni, ala ke kanan. Okey, ada garisan jadi, musim sejuk. Garisan jadi yang berwarna merah lah. Garisan yang berwarna merah ni. Okey, lepas tu kita gerakkan fingers yang kedua. Dua tu ketiga keempat sertak sekali. Gerakkan sekali je. Tinggalkan yang pertama ni. Tinggalkan yang pertama. Ini yang kedua. Ni yang pertama eh. Tinggal. Tu dapat lah. Khatulistiwa, musim bunga, garis. Ni garisan khatulistiwa. Musim bunga bila bumi berada di atas. Lepas tu kita tinggalkan yang jari kedua tu. Kita gerakkan jari yang seterusnya. Tiga dengan keempat. Yang ni kita tinggalkan. Okey, gerakkan. Okey. Lepas tu kita dapat pastikan. Inilah. Ini satai. Yang ni garisan. Jahatan musim panas. Okey, dan yang terakhir. Kita gerakkan yang jari ke keempat. Okey, jari ke empat kat sini. Okey, jari ke empat. Empat bawah musim luruh garisan khatulistiwa. Jadi dia punya four fingers ni dia boleh gerak-gerakkan lah. Dia boleh gerak-gerakkan. Jadi budak boleh meneroka sendiri. Tu cara penggunaan alat inilah. Okey. Okey, jadi guru-guru dah lihat dah bagaimanakah penggunaan alat ini. Okey, saya dah terangkan manual dia dan saya juga turut sediakan manual pengguna lah dalam bahagian description. Okey, guru-guru boleh rujuk manual pengguna itu dan boleh gunakan untuk pengajaran pembelajaran dalam kelas. Okey, dan di sini juga saya kaitkan juga dengan apakah bahan ini ataupun alat ini adakah boleh membantu okey mata pelajaran lain. Okey, boleh. Sebenarnya kan ada dalam tahun 4, sains tahun 4 ada belajar tentang pergerakan bumi dan guru-guru sekolah rendah boleh juga gunakan bahan ini untuk pembelajaran mata pelajaran sains tahun 4. Okey, dan juga turut boleh digunakan oleh murid-murid ataupun pelajar-pelajar pra universiti penggal 1 dalam mata pelajaran geografi. Dia ada okey sukatan ataupun standard pembelajaran yang perlu murid-murid belajar berkaitan dengan pergerakan bumi dan peredaran bumi, pusingan dan peredaran bumi ini, putaran dan peredaran bumi yang berkaitan dengan kejadian empat musim. Okey, video seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana proses pengajaran di dalam kelas dan murid-murid menggunakan alat ini di dalam kelas dan nampak kat situ mereka seronok menggunakan bahan ini. Ke kanan jadi musim sejuk. Garisan jadi pada 22 Disember. Ke atas musim bumi. Garisan khatulistiwa pada 21 Mac. Musim panas garisan selatan 21 Jun. Kalau ke bawah musim luruh. Garisan khatulistiwa pada 23 September. Okay, perkara terakhir yang saya harapkan dalam inovasi ini supaya inovasi ini dapat disebar luaskan ke seluruh negara dan mereka dapat ataupun murid-murid dapat memahami bukan sahaja murid-murid di bandar ataupun murid-murid di luar bandar. Mungkin kita tanya-tanyalah kat luar bandar kan bagaimana nak dapatkan. Cikgu mungkin boleh gunakan alat lain, contohnya daun kayu yang diikatkan dengan ranting kayu dan membentuk empat jari lah, four fingers juga. Okey, empat jari juga. Cuma mungkinlah yang melihat video ni yang four fingers bukan yang jenama makanan tu sebenarnya. Saya gunakan nama four fingers ni sebab dia menggunakan jari empat ni.
Jadi harap perkongsian saya untuk bahan inovasi dapat dimanfaatkan oleh semua guru dan murid-murid, terutama guru-guru yang tidak yang bukan option lah. Contoh dia bukan option geografi, dia kena mengajar geografi, dia ada sedikit cetusan idea untuk mereka supaya mereka boleh memahami dan mendalami ilmu geografi, seterusnya boleh menyampaikan ilmu tersebut kepada murid-murid di dalam kelas. Itu sahaja perkongsian saya pada hari ini berkaitan dengan bahan inovasi yang dikenali sebagai Four Fingers. Selamat mencuba dan jangan lupa klik butang, subscribe dan komen di bawah supaya kita dapat membaiki sama-sama bahan inovasi ini dan semoga berjaya semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.